Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama mengikuti hikmat pagi pada hari ini. Hikmat pagi kali ini akan dibawakan oleh pendeta Angga. Sebelum kita memulai hikmat pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu terhadap kami selama ini. Kami juga bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti hikmat pagi hari ini. Tuhan kami mau berdoa, kiranya Engkau mau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan renungan pagi hari ini dengan baik. Kiranya juga renungan yang akan kami dengarkan bisa menjadi terang dalam hidup kita masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk pendeta Angga yang akan membawakan renungannya, kiranya Tuhan dapat berbicara melalui pendeta Angga. Terima kasih ya Bapak, dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema hikmat pada pagi hari ini adalah "Waspada!" Serigala berbulu domba. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Demikian firman pada hari ini. Serigala berbulu domba adalah satu peribahasa yang tepat untuk menggambarkan para pengajar sesat. Mengapa? Karena mereka memperdaya orang-orang percaya melalui setiap perkataan dan tindakan menggunakan nama Tuhan. Namun, sebetulnya penuh kebohongan dan penyesatan. Dengan kata lain, mereka membungkus ajaran yang sesat dengan hal-hal yang berkedok rohani. Apabila orang-orang percaya tidak mawas diri, maka tanpa disadari mereka akan terus digiring untuk berjalan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu bentuk ajaran sesat yang berkembang di tengah jemaat pada masa itu ialah berkaitan dengan kekudusan atau kesalehan hidup, menurut para pengajar sesat kekudusan atau kesalehan hidup hanya dapat dimiliki ketika orang-orang pergi mengasingkan diri dan jauh dari komunitas. Tidak hanya itu, orang-orang juga diminta secara ekstrim untuk berpuasa, tidak berhubungan seksual dengan suami atau istri yang sah. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa makanan dan seksualitas adalah dua aspek yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Ini jelas merupakan pengajaran yang sesat yang menggelisahkan hati Paulus. Kenyataan yang ironis adalah pengajaran sesat yang berkembang itu telah masuk sampai ke dalam gereja, mengguncang iman jemaat Tuhan. Iman jemaat pada saat itu seolah seperti sedang terombang-ambing di tengah gelombang laut. Dikatakan bahwa sebagian dari mereka pergi mengabdikan diri pada roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jemaat Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meminta hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk dapat membedakan pengajaran yang sehat dan pengajaran yang sesat dalam dunia hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang seolah tampak sangat rohani namun justru menjerumuskan kita dalam dosa dan hidup jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersandar pada Tuhan sumber segala hikmat dalam kebijaksanaan. Waspadalah terhadap serigala berbulu domba. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Pagi ini melalui firmanmu engkau mengingatkan kami bahwa pada kenyataannya di sekitar kami ada banyak serigala berbulu domba. Mereka yang seolah-olah mengajarkan kebenaran tetapi sesungguhnya justru menjauhkan kami dari kebenaran firman Tuhan. Melalui media sosial yang saat ini begitu mudah untuk kami akses. Kami dapat melihat banyak hal yang terkadang membuat kami menjadi bingung. Pagi ini kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami hikmat untuk dapat melihat mana pengajaran yang lurus, yang sesuai dengan firmanmu. Mana pengajaran yang seolah-olah lurus tapi ternyata membelokkan kami dari kebenaran firmanmu. Dan mampukan kami untuk tegas hanya memilih pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini kami anak-anakmu yang rindu untuk boleh terus mengikut Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.